Selamat ulang tahun Gereja Kemuliaan Sion, Satelit Grogol yang ke-11. Kalau kita melihat ulang tahun yang ke-11 mungkin kita terasa sudah sangat lama. Cuman kalau kita melihat, kita hubungkan dengan usia pernikahan, apakah itu masih tetap terlihat harmonis? Berikut kami menguji coba beberapa pasangan suami istri di mana usia pernikahannya berbeda-beda, ada yang 10 tahun, 20, bahkan sampai 50 tahun. Nah, kita akan melihat sejauh mana mereka harmonis. Kira-kira mereka masih harmonis nggak ya? Mereka masih ingat warna kesukaan mereka? Mereka masih ingat nomor sepatu mereka? Atau mungkin mereka masih ingat kapan mereka pertama kali bertemu? Berikut kita akan melihat pasangan harmonis berikut ini. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, swim me more. Bending in the breeze, bend with me, swim with ease. When you dance, you have to bear with me. Hey, apa? Ini kayak begini kamera dikasih tunjuk gitu. Hijau, bapak putih. Iya putih. Warna kesukaan. Oh, warna kesukaan. Sukanya apa? Gue sukanya ini. Hah? Ini makan kesukaan pan, makan kesukaan kan. Warna-warna. Warna. Kalau ini saya makan nasi putih. Jadi warna kesukaan. Warna. Tara. Pokoknya daging semua daging di tempur, di rendang kek, di sotong kek. Pokoknya semua daging. That magic technique when we sway I go weak. Yeah! It begins with thrillers only you know how. Begini kali. Sway me smooth, sway me now. Wah! Salah. Emang kamu dulu gendut ya? Gendut. Waktu lagi pertama kali ketemu tuh kecil. Pertama menikah. Oh, pertama menikah. Ini wasalah. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Saya selalu sayang Enci. Yang satu setiap hari. Oke, satu, dua, tiga. Iya. Yeah.
lupa lagi. Satu, dua, tiga. Dadah. Long before it begins, make me thrill as only you know how. Sway me smooth. Dah, satu, dua, tiga. Dara. Emang payah? Iya. Payah? Payang. Papa sayang. Papa sayang. Kakak, mama. Hah? Mama. Oh gitu. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me. Waktu pacaran. Ingat gak? Aku aja masih ingat. Dah, dah. Lupa. Kasih kok lupa. Itu lu masa pacaran. Satu, dua, tiga. Oke. Mantap. Apa ya? Oh ya, ini mah 50-50 dah. Saya sih nggak bisa ngomong, cuma apa namanya perbuatan aja gitu. Kalau cuma kata-kata itu percuma kalau nggak dengan perbuatan. Papa. Makasih ya, kamu udah sayang sama aku. Ini serius deh. Udah sabar sama aku, sabar sama anak-anak. Makasih ya, udah jadi kepala rumah tangga, udah jadi papa yang baik, istri yang baik. I love you, babe. Satu, dua, tiga. Jangan marah-marah dulu. Selalu bilang sampai tua. Oh iya, tunjukin dong Pak, Bapak, ke ibu-ibu, ke Bapak coba. Tunjukin. Tuh. Tuh, jangan marah-marah dulu Pak. Yang suka cerewet tuh. Oke, mungkin kita bisa itu dengan. Ya saya. Jadi ya kamu kalau belum makan apa gitu ya harus kasih tahu. Emang dia di rumah suka begitu. Kalau nggak disuruh gitu suka diam aja.
Kesimpulannya harus saling makan bersama-sama. Iya, harus sama-sama gitu. Kalau oke, sekarang boleh ditaruh kertasnya di bawah nggak apa-apa. Iya. Terima kasih sayang. Belum ngomong baru terima kasih, tunggu sabar. Terima kasih sayang, selama ini udah mendampingi aku, makin cantik, makin baik, makin terus mau terus sampai kakek nenek dengan aku. Makasih. Tunggu nanti pelukannya. Oh belum. Udah nggak sabar. Selanjutnya Kak Sinta, kira-kira apa yang mau disampaikan? Buka mata datanya buat bangunan. Terawul, kalau aku nangis nanti. Nanti kalau aku nangis jadi baju. Terima kasih Papa, ya. Udah menjadi pendampingku setia. Amin. Meskipun dengan kondisi aku seperti ini, engkau selalu ada. Amin. Susah payah cari duit buat kehidupan kita, masa depan kita. Amin. Engkau sudah berikan kepala rumah tangga yang baik.